pengajaran dan ibrah surah Al-Kahfi ini di sudut kelebihan dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa ja'na minal najahin wa alhiqna bisalihin wa amitna muslimin wa adkhilna aljannata daral na'im ma'an nabiyyin wassiddiqin wassuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini kita mai sambung ibrah pengajaran daripada suratul kahfi. Memang baru ni tu tak ada bila tu berapa tu, 10 lebih dah lah, jadi kita tak ada kena duk bila berapa satu sampai 100 tu. Nah, dalam apa dia poster tu 100 dan insyaallah duk tengah-tengah apa dia saya duduk tulis ringkasan lah, boleh juga 100 tu lepas ada ni. Nah, tapi jadi bila kita live sok tu tak ada duduk teratur kata yang kedua yang ketiga 41 sampai 10 tu tak ada bila secara tertib dan insyaallah. Jadi kita mari kelebihan. Nah, mari bab pengajaran dan ibrah surah Al-Kahfi ini di sudut kelebihan dia. Jadi seperti mana yang kita tahu ada sebut apa dia beberapa kelebihan lah. Nah, surah apa dia Al-Kahfi ini di antaranya hadis muttafaqun alaih, dia kata sesungguhnya kita baca suratul kahfi ini adalah sebab di antara turunnya sakinah. Sakinah ni ketenangan, tenang jiwa, tenang keluarga, tenang ahli-ahli dalam keluarga. Ubat paling besar lah ni kalau dia mau tahu juga. Nah, dia duduk nak kepada tenang ni, dia panggil kriak. Tiap-tiap orang ni kriak. Penyakit kriak lah ni tu, penyakit yang di panggil merebok sapaka setiap lapisan. Setiap lapisan masyarakat. Kau umur banyak, kau kriak. Kau duit banyak, kau kriak. Jadi lagu, kau tamnaik tinggi, kau kriak. Nah, kau saing banyak, macam-macam kriak. Belum pada ni tak ada kriak. Duduk tidur, tahanangan, makan nasi, sambal, kenyai, jenera, tidur selalu dah. Tu belum pada ni, tak ada, apa itu? Pak Basar duduk benda belakang, duduk benda. Bagi nasi ukuh ya. Lepas tu, boh sambal, sambal lada. Tu ya. Sari kek-kek bilih, panggil, makan, kenyai. Tidur je nego. Itu ke? Itu dia. Kerja pun kuat. Nah, perlu semua. Pahlawan ni, oh ikut nak akhir apa? Sang belakang, sang belakang boleh. Tu senar duduk. Tidur tak nego. Clear. Itu dia. Jadi, ubat untuk nak menenangkan hati di antaranya, ni surah tu Al-Kahfi. Allah. Ni kalau dah mahu tahu juga, ubat besar lah ni. Terjadi ada lah untuk nak dimakai, nak dimakai wijenero tidur ni. Hak kita duduk tengok, duduk baca berita-berita, hak duduk jadi darah, berjuta, duit tak tahu lagu mana. Kena ke dia, kena makai ubat jenero baru boleh tidur. Banyak. Nah, orang-orang hak pekat dunia, masyhur pekat dunia, penyanyi, pop, apa semua tu. Bawa dia mati, doktor peribadi dia yang kata dia duduk pakai ubat jenera puluh-puluh tahun lagi dah. Kalau tak pakai tu, tidur tak jenera. Maknanya kriat. Nah, tu dia macam-macam. Ada lagu tu. Kerana apa? Hak ni daripada Barra bin Azib
radhiyallahu anhu, dia ada sebut, kata ada seorang lelaki yang baca suratul Kahfi di rumah dia. Dia ada sebut. Dan ada padanya di sisinya di tepi rumah dia tu ada kuda yang diikat dengan tali. Kuda lah. Nah, biasalah ikat dengan tali ni. Dalam hadis ni marbutin wa indahu farasun marbutun bisyatanain. Maknanya diikat dengan dua juga tali. Kemudian mari awal. Awal mari. Awal putih teh mari-mari secara awal dia tu tak ada ayat secara warna apa tu mari awal yang agak tebal. Sapaka kuda tu liar jadi kejuk wah hari tu dah. Tu dia duduk musing. Duduk musing kok tali dia tu. Sapaka kuda tu lari kejuk tengok kepada awal tebal mari duduk dekat dia. Tu dia. Dia pergi baca balik malam dia ni. Bo siapa pagi esok dia pergi jumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia royak berlaku benda tu berlaku lagu tu. Maka Nabi royak kata tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Itulah sakinah. Oh, awal mari tu duduk dekat mari tu siapa ke kuda lari ni itu adalah sakinah dalam bentuk as-sakinah yang Allah perturunkan as-sakinah untuk nak memuliakan Quran kerana pada malam itu orang itu baca suratul Kahfi. Ini surah dalam muttafaqun alaih. Pak ni kita boleh tengok di antaranya keramat ni. Benda yang berlaku kepada orang selain pada Nabi juga keramat. Karamah ni ada. Kita kena pergi situ karamah ni apa makna karamah? Allah Subhanahu Wa Taala nak wi keramat. Keramat ni mulia, asalnya mulia. Nak wi benda hak cari adab benda hak wi tiasa. Sain tak leh nak tafsir. Lagu mana bab apa tak leh. Headphone tak leh nak tafsir. Dia mari secara tiba-tiba secara pelik. Orang lain tak berlaku tapi pak dengan dia tu berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala nak beri karamah pada seseorang ni kepada siapa sahaja yang dia kehendak. Itu dia. Kalau dia wi kepada Nabi maka itu dia panggil mukjizat. Wi kepada Nabi itu adalah mukjizat. Wi kepada orang yang bukan Nabi dan kepada wali. Wali maknanya orang yang kekasih Allah. Orang yang apa dia beribadah, akidah betul, ibadat betul, perbuatan dia betul. Hak tu dikatakan karamah. Boleh wi siapa? Lepas tu orang lelaki ni dia tahu ke tak? Fadilah tu suratul Kahfi ni. Dia baca surah Kahfi dia nak keramat ke tak? Dah. Hak ni hak beza tempat kita ni. Tempat kita ni gi percaya hak keramat ni berdoa. Doa lagu mana? Gi ada upacara baca tertentu untuk nak kepada tertentu, nak kepada kejadian tertentu. Buat lagu ni boleh gani. Situ bukan keramat tu. Keramat tak tahu. Karamah Allah SWT nak wik pada seseorang, nak wik mengaik-ngaik kau, nak wik kata kebal kulit dia kau, nak wik orang tak nampak dia kau, macam-macam lah. Makannya sikit wik boleh makan, boleh siapa kau ramah, makannya biasa 5 orang boleh makan siapa 20 orang. Karamah seseorang Allah SWT wik pada siapa yang kehendak. Tetapi kena syarat, jangan dia buat amalan untuk dia nak boleh gitu. Kata tak ada. Dalam sahabat tak ada lagu tu. Mengatik boleh sejuta, boleh naya. Sejuta-sejuta misalnya. Nah, baca kul huwallah, baca amalan-amalan tertentu lepas maya, paling kok tu, paling kok ni, apa dia tanya ada kadang-kadang tertentu, buat lagu tu 40 hari, 40 malam, boleh lagu tu. Tu bukan khamat. Hak tu dia panggil istidraj, kalau benda berlaku juga, istidraj. Maknanya cubaan Allah, yang kadang-kadang tu Tuhan tu beri kemudahan kepada dia, beri benda tu berlaku pada benda pelak-pelak tapi benda lain mari. Benda lain. Nah, bukan malaikat dok mai dok tolong dia ni. Nauzubillah. Mari jin, mari syaitan mai dok tolong dia. Itu dikatakan istidraj. Apatah lagi sekiranya berlaku kepada orang yang fasik, kepada orang yang tidak beragama, nah kepada orang tua-tua yang buat bid'ah. Kepada orang yang tidak terkenal, kata dia tu semaya jemaah, malah rajin semaya jemaah, tak baca Quran, tak buat benda sunat, buat benda makruh,
tinggal benar-benar hak wajib, buat benar haram kata-kata, tiba-tibanya peliknya jadi khamat. Khamat lagu mana? Tak khamat lah tu. Hak tu istidraj. Kena ingat malak apa itu. Istidraj. Sebab tu, sebelum daripada kita nak tahu dia tu khamat tak khamat, kita kena tahu sikap dia, amalan harian dia tu dulu, gapo dia. Dia tak boleh jadi. Nak jadi Tok Pomo, dia boleh gapo tahu lepas pada dia klik tengok, gocoh. Muai, gocoh muai di terus tak klik mari tu boleh kubak orang selalu. Ada juga Tok Pomo Pak kita lagu tu. Klik mari daripada tengok orang gocoh. Gi duduk tengok muai tu, muai tu. Klik mari. Ada orang sakit dia kubak sial. Orang lain pun mari kubak sial. Lepas pada dia klik tengok muai gocoh. Tu tak boleh jadi. Tak kena tu. Boleh jadi sial. Allah SWT beri kepada sial-sial, tapi tak boleh nak kata dia tu keramat. Kita kena pergi situ. Kerana karamah ini diberikan kepada awliya Allah. Kekasih Allah. Siapa dia awliya Allah? Al-mu'minun al-muttaqun. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itu dia. Itu dia panggil di antara fadilah. Kemudian fadilah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia mari duduk sebut apa dia man hafiza 10 ayat min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafaz 10 ayat awal daripada suratul kahfi, Allah manfaat itu dah 10 ayat bila 1 sampai 10 dia akan dikawal, akan dijaga oleh dajjal. Kalau dia makna dajjal, penipu. Dia tak ada kena tipu. Dajjal sini, dajjal hak tu. Dajjal. Dajjal hak mata sutir tu lah. Hak ada kafara di, apa dia, di dahi. Tapi seperti mana yang kita tahu dah lah. Sebelum daripada berlaku dajjal hak sungguh tu, dajjal hak tua tua prakor. Dajjal hak maiduk nipu hak pasang jenis aram pabot. Dajjal bengtun. Dajjal kamnam. Introduction dia panggil. Pembukaan dajjal ada dah sampai ke hari ini. Gapo saja dajjal dalam sudut kita duk belajar kan bab akidah, bab harta, bab ilmu, bab orang panggil gapo? Sultan, kuasa, tamneng, kesemua-semua pak ni tu ada dajjal masing-masing. Bab harta Allah, bab harta tak ada arah sungguh. Macam-macam pak kita tak ikat perik. Tak ikat perik buku. Buku bahasa tu modal 450 ribu lepas tu boleh selalu dalam 3 hari ni ke Allah tak tak perik sungguh tak tahu mari dah dajjal lagu mana baca tak kena baca tak leh sudah baca kena dah mari bulan depan kena pula kalau tak sebulan pun 5 bulan tahun depan kena semua dajjal buku ni tak tahu lagu mana apa ni boleh pak kita ni jadi tak leh nak baca kata dia tu penipu tak leh nak baca. Mari bentuk mana-mana pun. Pentingnya bentuk tulur lah. Orang lakon tu lain-lain boleh ada. Tapi bawa mari tengok. Yalah dah. Pasang jenis tu orang modal. Sikit banyak tapi boleh labo berpuluh-puluh kali ganda dalam masa sebulan, dua bulan ni. Bawa berhenti lah. Berhenti lah. Kalau boleh sungguh pun, maka ditakuti kata benda hak demo boleh tu bersumber daripada benda-benda hak haram. Duit hak haram. Ghalabatuz zan secara umumnya boleh duit hak tak comel bukan daripada menego barang sekali. Tak ada. Menego 100. Menego mana Bill Gates duduk menego. Vaksin duduk menego, okay? Big C duduk menego ni. Tak ada boleh laba sampai ke 200% setahun ni tak ada. 100% boleh laba ni. Tak ada dalam dunia ni. Data-data kita tak tahu mari di mana. Orang saing mari duduk ayat kata tua modal banyak ni. Duduk 2 bulan, 3 bulan boleh klik 50 ribu hak muat turun tu. Lepas tu boleh pula 50 ribu pula dah. Mari di mana negara lagu ni? Kalau bukan dalam unsur menipu. Menipu je. Dia duduk ambil duit orang lain tu. Dia duduk ambil duit orang lain pula. Hak kena tipu pula. Mari duduk duit kita. Hak tu ya. Bukan tua singka, bukan orang panggil kancara yang tertua dengan nego jual ni dah. Jual nego tak lihat. Kita duduk nego hak mau dah. Duduk beli barang 100 kot. Boleh jual banyak lah. Ada jual 1000.
Okay. Tak boleh hadir 2,000. Tak ada. Okay. Dia kena jual 120 tok itu. 10% kau tinggi dah. Kalau boleh labah tu. Pah dengar gain kau tukuk ni lagi misal. Datang-datangnya pergi jual boleh 2,000 bagi 100 kok. Tak boleh jadi. Jadi ambil sud hak ni tu jadi insyaAllah. Kita selamat. Ha? Tapi, duk kena situ. Duk kena situ dah. Na'udzubillah min zalik. Tu dia. Jadi, orang panggil sebelum daripada dajjal hak sungguh, dajjal hak ni pun kita kena selamat. Jadi, apa dia fadilat tu dah, fadilat siapa yang hafal ni dah 10 ayat awal. Dan dalam hadis yang lain juga sahih yang mengatakan bahawa daripada hadis Sa'id al-Khudri, ini fadilat dia kita pakat tahu belakang dah. Apa dia, siapa yang membaca suratul kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan memberi kepada dia ni cahaya. Nah, ma bainal jumu'atain, di antara dua Jumaat cahaya. Nah, man qara'a inna man qara'a suratul kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Ada cahaya. Cahaya apa? Yang pertama cahaya tubuh badan kita ni berseri. Yang pertama, yang keduanya cahaya yang boleh orang panggil menerangkan kita daripada untuk nak beza di antara benda benar dan benda tak benar. Cahaya lah tu. Nak jadi boleh sikit, hak ni tu betul, hak ni tak betul, ni cahaya. Yang ketiganya cahaya dalam kubur tu lah. Nah, dalam kubur, daripada mahsyar kita boleh jalan, dalam gelap gelita, semua tu ada cahaya berlaku. Itu apa dia? Kelebihan dia dah. Kelebihan dia. Masalah apa dia dajjal ni? Apa dia masalah apa dia boleh jaga daripada dajjal ni? Dia sebut sini kata ada beberapa hadis mai duduk ayat kata baca ayat ini di permulaan suratul kahfi ada setengah hadisnya mai duduk ayat kata 10 hak kita dengar sat ni dah. Ada setengahnya duna tahdid li adadiha. Tanpa orang panggil gapo tahdid. Gapo tahdid ni cok cung. Cok cung tamnuan ayat kita nak baca. Tak ada juga ada. Siapa-siapa baca awal surah Al-Kahfi itu ya. Tak tahu. 10 ke 20 ke 5 ke 3 ke ikut. Asalkan awal suratul kahfi. Ada juga. Ada orang ayat kata 3 al-awal. 3 ayat mula-mula. Itu kau mudah. Kau senang kita nak ambil ni. Nah, apa-apa tak boleh lagi. Nah, 3 ayat mula-mula. Dan ada setengahnya kata 10 balik akhir. 10 balik akhir. Nah, dia, apa dia ayat yang 100 apa ke 110. Dan ada setengahnya kata ayat 10 ayat secara mutlak. Boleh ikut nak ambil buku mana, ayat mana, asal kau boleh lagi 10. Tu jadi hak tu terluah, tetapi al-aula yang baik yang moleknya ialah antah fadhas surata kullaha. Dibaca surah semua tu lah. Hak tu hak malak tak ada syak dah. Ngapa? Masya Allah. Kita nak buat lagu mana ni dalam semacik kita ni. Kita boleh hafal suratul kahfi nak buat lagu mana. Anak kita, cucu kita. Allah. Nak buat lagu mana. Ha? Kena buat hadiah kata. Buat hadiah lagu mana. Anak-anak kita. Nah, hak rum kita ni tak apalah. Kalau bukan kita nak buat hadiah buat. Siapa kena boleh tekek pergi buat umrah lah itu kan. Nah, hadiah apa? Allah, buku hadiah ni pun Allah. Di Turki saya dah ayat banyak kali dah. Hari ni ada tubik pula. Kemarin tubik berita pula. Di Teseban, satu kawasan Teseban di Turki. Nayok Tesemuntri cedek sika 40 ribu buah. Sika budak 40 ribu buah. Untuk nak beri hadiah kepada kanak-kanak yang berumur di antara 9 sampai 12 tahun. Lagu mana kanak-kanak ni? Kanak-kanak ini yang melazimi semaya jemaah subuh di masjid selama 40 hari turut-turut. Tengok. Cara dia nak bina generasi baru. Hak puak sah duk makan arak, hak puak tua, puak gapo ni buluh tua ni ikut dia lah nak jadi lagu mana. Nak girah ikut dia lah. Ni puluh tak sadap hadap apa. Ni hak mau 10 tahun ni. Nah, hak nak ganti kita ni lagu mana no, ni hak nak ganti kita ni 9 tahun, 10 tahun. Nah, hak nak mai ganti kita ni.
di Turki dia buat peringkat peratet, radar peratet. Pua, Nayok Tesamuntri, Oboto, Tok Nebe, ni kerja dia di antara lagu ni. Jadi satu Nayok Bay Hok Kerasuang. Nayok Bay Hok Kerasuang, Allah, lagu mana? Nah, Kerasuang Sasana, Kerasuang Hok Duk Ngajah Hak Agama ni, dia ronarung, gi melalui puak-puak jenis Hok, dia panggil sangkat Hok. Hok Oboto ni, Ongkan Suan, Ongkan Pukrong, Suan, Suan Tongtin. Nah, daripada Tok Nebe kemana, daripada apa dia oboto gi pada oboco gi pada nayok ke menteri gi pada pua kapung-kapung haluh-haluh tawah sika bui sika ja ko budak ada ngop capok ada ngop capok nah tak ada buat ngop pun boleh tahan boleh tahan buat kalau tak ada oyak kata tak ada ngop pun saja dia, dia boleh buat belako untuk nak pan ngop ramah nak wisika 10 20 butir dia dia 40,000 40,000 satu satu teh menteri satu teh sebang 40,000 buah sika. Pas jadi maknanya budak 40,000 bukan biasa ni budak umur 9 tahun sampai 11 tahun. Supaya nak wira gimana ni? Nak jadi tubik ni fityatun amanu nilah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim ni. Nak itu bek hot tu. Qur'an mari duduk puji fityah kumpulan pemuda ni. Bapa pergi duduk puji kepada pemuda, orang tua tak ada ke innahum gapo innahum syuyukhun amanu bi rabbihim tak nak kecek dah orang tua ni umur 40 50 nak pergi kubur belaka dah hak kena kecek bantik bin lailak aksar ni pemuda kalaulah kita boleh buat pemuda anak umur 11 12 mengapa Quran melazimi apa dia masjid jemaah nah ni ni sangkong kita ni lah. Ha ni pelat belakang ni. Pelat belakang dah tak tak nampak pelat kan? Sejik mohon kita. Mari hak mau 50 ni puluh. Duk mana hak 15? Duk mana? Ha. Ngaji bisik lah dah. Ngaji bisik lah. Ha, ngaji bisik ngorek lah ni. Isya? Isya baru sudah makan nasi. Ha subuh. Ha, ha sini. Sebab tu di Turki dia ambil subuh tu supaya tak ada alasan dah. Balik ke makam masjid pun tak ada gapo. Nah tak ada ayat kata bau kelik hijau asal duk hijau lagi zuhur duk di sekolah. Nah tu ngorek isya mengaji kok tu kok ni ha subuh. Semai subuh. Tak luai tak luai lagi. Duk buat gapo subuh. Ha jadi mari semaya subuh. Buat kecekam semaya subuh. Lepas tu nak boleh cek budak mari semaya subuh 40 hari ni jadi Tok Imam ngat Tok Fatih Tok Bila kam apa dia kam makan tu kok. Jadi kau makan pagi lagi lah. Mari pukul 5, kau makan tu mari pukul 4 dah. Tak tu kena mari cek budak tu. Ha, jadi geger lah. Jadi mari lah. Ha, jadi kau makan sendiri pun penuh sejik. Eh? Ha, kena mari belakang. Ha, tu dia nak cuba dia. Masya Allah sungguh. Tepat orang maju. Tepat maju. Turki ni tak ada agak sungguh. Tak ada nak, tak ada nak, tak ada nak ahmad dia. Dia pergi buat buka PT-PERT. PT-PERT sekolah, PT-PERT hospital. PT-PERT kedai-kedai apa semua lepas maya subuh lepas maya subuh buat PT-PERT kita cuba buat lepas maya subuh PT-PERT PERT doi puah rasakan jangan buat lagu mana lepas subuh tak tahu pukul 10 tak hari lagi lewat lagi pukul 9 lewat apa itu dia lepas subuh selalu dah nah itulah cara kita nak 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 orang panggil gapo apa dia nak mendidik apa dia anak-anak dan generasi baru kerana dia panggil asimah dah asimah kita tahu dah yang di ibu-ibu kota hari masa-masa yang dibaca surah ni kita tahu dah malam tengah hari tak ada polah boleh kata belaka ada dia kata imam apa dia Syekh Abdul Aziz bin Baz dia kata annaha tuqra fi nahari yaumil jumaah nah Syekh Bemba dia ada tulis sini dia kata dia pendapat dia tu baca tengah hari nah baca tengah hari tapi secara umumnya baca malam tengah hari itu boleh berlaku ibrah seterusnya kita dah tahu baru ni pun saya dah ada sebut dah buka surah ini dengan alhamdulillah. Nah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima.
Karena dia panggil Alhamdulillah. Alhamdulillah ni sebelum daripada surah surah apa? Surah Al-Kahfi ni. Surah apa? Surah Isra. Surah Isra ataupun surah Bani Israel. Surah Bani Israel itu mula dengan apa? Subhanalladzi, subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Surah Isra. Jadi bermari lepas pada suratul Isra, suratul Kahfi, alhamdulillah. Kenapa? Kerana biasanya subhanallah ni nak mari lepas daripada alhamdulillah. Kena subhanallah dulu. Dia lagu tu. Kat dah dia. Nah, tu dia. Subhanallah. Alhamdulillah kat dia dalam zikir. Tak alhamdulillah dulu. Subhanallah dulu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Ha, tu serupa juga dengan awal surah apa dia dalam awal surah apa dia Isra dengan Al-Kahfi. Boleh dikatakan alhamdulillah ni kerana bertepatan dengan jawab pe hak saat inilah hak jawab pe Nabi duduk kot dan dah Nabi tu banyak hari dah orang duduk tanya tiga soalan tu kan. Nah, Nabi pun jawab tak apa. Nah, mari tak apa, apa dia boleh jawab pe bo janji esok mari. Nabi wahyu tak turun lagi. Ha, sudah silap janji jamu siapa ko teruk dalam tu. Nabi pun cemas kriak mana dah tukar tu. Jadi puak-puak kafir Quraisy pun mari duduk sebab berita rata dah kata tengok Muhammad ni duk janji kosong gitu ya. Bos apa punya tak jawab, tak reti jawab. Kriak. Jadi apabila surah ini turun dan turun sekaligus selalu dah. Nah, turun sekaligus selalu dah, maka sepatutnya dimulai dengan alhamdulillah. Nah, itu dia. Jadi kita boleh tahu kata surah ini di antara surah yang mulai dengan alhamdulillah. Lima surah yang dimulai dengan alhamdulillah iaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Sabak dan Al-Fatir. Nah, dan keempat-empat surah tu kita dah tahu dah minggu baru ni kata lepas pada alhamdulillah tu Allah hidup cara langit bumi. Allah hidup cara alam semesta alhamdulillah rabbil alamin duk cara alam duk cara alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Jadi fatir orang panggil duk cara awak langit bumi. Nah, tu dia duk cara tu tiba-tiba suratul kahfi ni tak ada cara langit bumi mari duk cara alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi duk cara Al-Quran tengah-tengah tu. Jadi nak ayat kata betapa agungnya Al-Quran ni, nah betapa besarnya Al-Quran dan Al-Quran adalah sebuah kitab untuk nak mari baca haha al-alamin dunia apa dia langit bumi dan seterusnya. Nah, tu dia. Seterusnya apa dia tajuk, nah tajuk suratul kahfi ini dia mari untuk nak mengubati tiga perkara. Hak fitnah ni kita tahu dah pak. Hak hidup kecek hak fitnah. Tapi dia panggil tajuk secara umum hak suratul kahfi ini mari di antaranya ialah untuk nak tashihul aqidah. Itu yang pertama. Nak betul bak akidah. Yang keduanya nak betul manhaj an-nazar wal fikr. Cara kita mikir dan cara kita tengok. Yang ketiganya nak tashihul qiyam pendirian. Nah, kunka. Nah, qiyam ni, qimah seseorang, perbuatan seseorang ni dengan mizan akidah, dengan pertimbangan akidah. Tiga perkara ni. Yang pertamanya nak betul akidah, yang kedua nak betul pemikiran, neukid. Nah, yang ketiganya nak betul hasuluk. Suluk ni perbuatan.
Jadi kalau hok duk ngaji learning pun ya jadi lagu tu juga. Ngaji hok tersedih baru ni dia panggil satunya kita kena betul ha. Dia panggil apa? Cit pisai. Cit pisai ni cit ni cit winjan. Kena gi betul winjan. Gi ko akedah, akedah betul. Yang kedua ni dia panggil panjawi sai. Apabila apa dia cit betul kena bicara mikir pun betul juga. Cara mikir betul. Apabila cara mikir betul, dia panggil yang ketiganya dia panggil apa? Taksa wisai. Taksa ni apa? Cara buat, bertindak. Tanpa tiba. Kena betul juga. Tiga-tiga ni dia panggil seragam ni, kena giduk sekali. Nampak tak? Cik pisai, panya pisai, patu taksa pisai, kena wi seragam, kena gi sekali dia panggil. Ah tu dia panggil gapo burunakan masalah ni dia panggil burunakan. Jangan akidah gi kok satu akidah betul kena kemah tiba-tiba berduit hilang gi cari dok bomu. Mengaji habaq akidah. Tuhan apa dia makhluk tak wib bekah. Nah kudrat iradah gapo semua cukup tapi tiba-tiba punya nak gim metak bagai gaik apa gitu kita tengok tok bomo gim nengok gim nengok ha tu dia panggil tak kena tu kalau akidah betul perbuatan apa kena betul juga cara mikir pun betul juga ha tu tempat kita tu pun kena bicar banyak hal-hal pengajian apa semua ni nah bab akidah tu ha betul patu setik panjang apa kena betul patu perbuatan apa kena betul juga ha kita duk ngajar kok kapung lagu mana ngajar tadika ngajar sekolah ya gulam nabi kata hei budak dia kata ke sepupu dia ibnu abah ya gulam samillah munak makan mengkena bismillah dulu kul bi yaminik makalek kane wa kul mimma yalik mu make makane hok depemu hok dekat-dekat ngamu hok tu kita ngaji tak itu ke kita nak ngaji nak asuh wi akidah betul nak wi cara mikir betul lagu tu. Tapi bab huya wak cawah makan kita wak mana? Tewah makan. Huya ramai-ramai ni hari raya haji apa nak wak ni? Tewah makan. Dia panggil kinwi bab. Makan pisau. Makan gapo? Makan-makan dia panggil kinwi bab ah kin mumam. Makan bismillah dak tahu. Bismillah. Tak ada bismillah dah jangan malu makan kena makan banyak. Nah, tak kira kiri kan kau kan makan. Ha tu ya jadi tak kena tu. Kita ngajar satu lagu lain. Dalam hadis lagu lain tersedih. Bawa mai punya wak lagu lain. Kita ngaji apa? Ngaji la darara wa la dirar. Tak boleh nak wak menyakit ti orang. Tak boleh wak menyakit diri sendiri. Dan tak boleh wak menyakit orang. Nah, jangan barai-barai kata kena. Tak boleh duduk nyenak. Bawa punya kita pergi wak kecekam lagu mana? Kita wak jiap lupung. Tewah jiap lu pembut orang hok ngenak gijijok orang panggil buah belong banyak sekali orang tu benar budak tu benar ha tengok jadi kita suka-sukalah memang sukalah benar-benar suka ramai-ramai budak-budak tapi suka dalam sudut mana saya sampai keluar ni pun saya mikir kata tak kena ni ha kreat ni kena serius ni benar-benar ni banyak lagi kecekam-kecekam aktiviti hak kita pasal jenis nak suka tetapi dia boleh membuah natijah hak molek untuk nak witarbiah anak-anak kita jadi perangai molek akhlak mulia ni banyak lagi kecekam-kecekam kita boleh buat selain daripada jenis hidup tewah makan makan asal kena senyum itu masa dulu tadika makan asal buah lagi tapi kena senyum jejak wah-wah apa dia lupung kau don't tree macam-macam yang berlakon tu. Jadi benar-benar lagu tu tu dia tubik dia panggil menimbulkan satu budaya tak molek walaupun orang kata oh saya pada masa dulu pun dok buat lagu tu tapi lah ni buat tua mari tak ada hidup jejak hak redak dah itu ke tak ada ha kena tapi adakah kecekam lagu tu tu dia panggil pen kecekam sangsan rasa tak ada kita kena buat kecekam banyak lagi hak yang kata boleh wipak dah nah, kepada anak kita dan yang pentingnya boleh tarbiah tu boleh mari duduk berkongsi orang panggil apa di antara
haiburnakan di antara akidah dengan gapo dia panggil apa dia panjang pemikiran dan dengan mauqif. Jadi daripada suratul kahfin kita boleh tengok belakang tu insyaallah. Nah, mula-mula lagi daripada ashabul kahfi dia bincang cara dia. Ha, mauqif dia lagu mana akidah dia? Betul. Pastu lagu mana nak tahu kata mauqif dia betul? Dia kecek, berdialog sama dia. Nah, dialog. Pastu dia bertindak. Uno gi diri gua. Supa juga dengan ashabul jannatain, dia duduk berdialog sama guru dia. Daripada akidah yang betul, dia mauqif pendirian yang betul dan dia bertindak yang betul. Supa juga dengan apa dia Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam, supa ya. Nah, akidah yang betul, dialog yang kena dan perbuatan yang kena. Nah, pergi kepada Zulkarnain dan sebagainya. Jadi benar-benar lagu ning, nah, tashihu manhajul fikr, ini penting. Nak we bahasa lain dia panggil gapo bahasa Thai, dia panggil mindset, cara mikir we betul. Nak buat juga dah. Sama ada dalam hiwat dan sebagainya. Dalam bahasa Al-Qasas, nah, buat wa'i kisah, kita boleh ambil pengajaran lah. Nah, bapa boleh suratul kahfi ni dia wa'i kisah banyak, terutamanya 4 kisah ni untuk nak ikat hati kita. Dan kisah yang berlaku dalam Quran ni kisah betul, kisah benar, kisah yang ada pengajaran, kisah yang ada ibrah, kisah yang kita boleh buat pengajaran dan ibrah daripada kisah-kisah tersebut. Sebab tu dia panggil kisah, kisah benar. Bukan pasal kisah orang panggil hidup buaya tak tutup kalu dah, buaya mari cerita-cerita mengaru. Nah, wa'i kisah ini tak kena. Itu dia dah. Jadi itulah dia panggil pada malam ini mengenai tadabbur suratul kahfi. Kemudian kita akan mari sambung mengurupai lagi beberapa ayat terutama dalam 4 kisah yang kita ada dalam apa dia suratul kahfi, dan kita boleh ambil pengajaran bersama. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi.